granat sama taser. Nah, meleduk tapi kena gua juga teman-teman. Berarti gua pakai sniper, satu pakai crossbow. Lah, kena teman. Kena teman teman-teman. Let's see that in instant replay. Oh, ada replaynya, ceritanya. Dah. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Regal Budi. Di video kali ini kita bakal main lagi The Henry Stickmin Collection, teman-teman. Dan kita sudah masuk ke episode 4 di sini, Fleeing the Complex. Dan kelihatannya kita sedang ada di dalam penjara. Maksudnya kompleks di sini adalah penjara maksudnya, teman-teman. Tapi seperti biasa, sebelum mulai videonya jangan lupa untuk kasih like dan juga subscribe ke channel ini sekarang juga sekarang. Yang punya Instagram jangan lupa itu di follow Playwit Regalnya. Kalau enggak nih, pencak silat. Aduh, gua batuk, teman-teman. Gila, batuk gua enggak sembuh-sembuh loh. Udah berapa hari ya? 3 hari, teman-teman. Ya udahlah, kita play aja langsung, teman-teman. Wah, ada ceweknya. Ada ceweknya tuh. Oke, teman-teman, kita coba aja langsung ya. Hello, Henry. Kan? Welcome to the wall. To the wall. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. Now we have the infamous Henry Stick. Wah, itu tuh terkenal ya, infamous. Be here for a long time. Grigori, take him. You wait here until cell found. Wah, yang cewek itu. Jadi kita sih sama cewek, teman-teman. Apa ya, gue bingung. Kita pakai ini bisa sih, charge tackle. Boost up. Kita pakai boost up dulu aja. Tapi ceweknya gak mau kabur. Oh, mau. Ceweknya mau kabur ternyata. Oh, berhasil. Gue berhasil. Nah, hancur cuy, berhasil. Si ceweknya, kita bantu dulu ceweknya dong. Ayo. Wuh, kita bisa. Kita kali ini bisa berdua, teman-teman, sama si cewek. Thanks. Berhasil, oke. How much I care. I don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. That's funny. Jadi di sini gue bener-bener berdua dan gue ditangkap lagi gitu ya. Setelah kemarin gue berhasil di apa? Setelah sebelumnya gue berhasil di pesawat itu ya. Sekarang gue ketangkap lagi, cuy. Oke, kita bakal coba pakai distract lo, coba ya. Lah, malah pada joget teman-teman. Woi. Lah, joget juga teman-teman. No, malah pada joget semua. Synchronize takedown. Oh, berhasil. Berhasil dong. Oke, berhasil. Kita naik ya. If we can get you up there, you could get in and open this door. Oke, jadi gua harus ke atas judo throw. Lah, malah mencret teman-teman. The force. Lah, cekek, sakit. Oh, tapi berhasil. Berhasil tapi ya, yang penting berhasil. Mereka tuh orang-orangnya di game, ini tuh sakti-sakti orang-orangnya, cuy. Lah, gua gak ditangkap ya? Granat. Oh, yang satu pakai, ini keren banget, sumpah, keren-keren nih. Yang satu pakai granat, satu lagi pakai crossbow, coba ya. No, gue gak meledak granatnya ya. Granat sama taser. Nah, meleduk tapi kena gue juga teman-teman. Berarti gue pakai sniper, satu pakai crossbow. Lah, kena teman teman-teman. Let's see that in instant replay. Oh, ada replaynya ceritanya. Dah. Kenapa? Aduh, batuk. Kenapa tiba-tiba ada meme-memenya gitu ya? Oke, kalau gitu kita pakai sniper rifle dan juga no way. Taser. Oh, berhasil teman-teman, berhasil. Jadi di setrum lu gua aja, cuy. Tapi malah berhasil ya. Hey, I just grabbed these. Maybe they'll come in handy.
Oh, kita nyamar. Kita nyamar jadi guard-nya ya. Kita pakai pass by. Aman. Aman, teman-teman. No. No, ada orang tetes, ada pasukan yang udah siap-siap untuk kabur. Oh, berarti gua pakai tos. Coba tos. Oh. Nah. Nah, oke, okay, berhasil. Berhasil gua, teman-teman. Dapat cewek lagi ya. Berhasil nih. Ah, ini dia cuy. Ini keren banget sumpah. Kita bisa tinggalin dia atau kita bantuin dia. Kita pakai adrenalin coba. Salah. Salah orang. Dek nih. Wah, mentalin dua-duanya. Perfect. Dua-duanya kena. Make a face. What, you think that will upset me? Oh, very much. Thanks, I guess. Berhasil. Berhasil, teman-teman. Oh, oke. Ada pilihan 3 ya. Lewat sini, kita lewat sini. Ayo, cepat. Ternyata jurang ini bapak jahat ternyata cuy. Orangnya jahat ternyata, ikut pakai ini coba. Berhasil. Abur. Gak ada yang nyetir mobilnya, teman-teman. Gak ada yang nyetir mobilnya. Pakai apa nih, motor ya? Motor. Well, if it isn't heavy, gua ketahuan. Ya, gua tinggalin. Gua tinggalin dong. Oh, enggak. Wah, keren nih cewek asli, bro. Ternyata ceweknya bukan cewek sembarangan, tapi dia keren banget, sumpah. Wow, gua berhasil. Jadi kita di sini kabur bersama si cewek. Dan ini dia ceweknya tuh benar-benar tangguh ya. Oh ya, by the way, ada 5 ending dengan 60 unique fails. Aduh, panjang banget ya, Pak. Tapi mantap ini, cuy. Mari kita lanjutin lagi. So, di sini kita bakal coba pakai charge tackle ya sekarang. Nah, langsung. Cepat. Nah, tapi si ceweknya enggak ikut loh. Ceweknya enggak ikut loh. Gua sendirian di sini, cuy. Pakai speed shoes. Wah, gila metrik ini gede. Nabrak. Too fast for you, terlalu cepat buat gua katanya, cuy. Kita berarti pakai yang sebelah kanannya. Akrobatik. Wih. Brr. Keren. My room is prepared to climb. Kita enggak bisa berhenti kah? Item. Oke. Okay. Jadi hantu. Langsung kabur sir, dengan mudah. Message? Yes, go ahead. Yeah, it looks like Henry Stickman. Stickman. Stickman, yeah, nama Stickman. Stickman itu nama orangnya ya, Stickman, Henry Stickman. Attention. We have an escaped convict. He's last seen heading towards the surface. Don't make me do this myself. Waduh. Jadi kayak game ini cuy, RPG gitu cuy. Wah, ada langkahnya teman, kayak game strategi tuh. Jadi kayak game strategi, coba kita langsung masuk sini. Bisa teman-teman. tapi ngeri banget, dalam sini ada apa nih? Dead. Jadi ada hantu, ternyata dalam sini ada hantu cuy. Kita pakai tank baja. Ya elah. Kok dia pakai tank bajanya sih? Harusnya gue yang pakai cuy. Pakai dia. Ah. Mengapa ada lagu-lagu begitu lagi ya? Right, he's up here somewhere. We cannot let him get through this gate. Oh, nice hat. Waduh, pakai apa ya? Pakai sandwich. Wow! Kita jadi kuat, teman-teman. Ya elah. No. Sebel gua. Malah mati teman-teman gua, hanya gagal ya. Berarti kita pakai truk. Kita pakai truk teman-teman, tabrak. Berhasil kita tabrak, oke.
Dan kita malah main kejar-kejar kayak GTA, oke? Wah, tembak gua. Siap. Shoot. Mampus, tembak kamu, ha? Tembak. Ya, nabrak bapak. Bagaimana sih lu, Henry? Oke, kalau gitu kita pakai bail. Henry, lu bagaimana sih, Henry? Gagal mulu, Henry, lu. Aduh. Oke, pakai slam. Nah, begitu dong, Henry. Oke, gua jatuh. Jangan sampai jatuh. No. Oh, enggak jatuh. I have to say, Henry, I'm impressed. Wow. Really, I am. You're the first person to escape the wall, but this is the end for you. Warp Star. Kenapa ada Warp Star? Itu Warp Star apaan ya? Oh, masuk ke ini. Masuk ke apa? Tempat yang penjara sebelumnya loh, penjara yang pertama enggak kedua ya kalau enggak salah ya. Yang kedua kali kita kabur itu loh. Tempat kedua itu loh, itu kita coba, aduh ini apa dong? Gue gak tau gimana cara gue kabur kok gitu. Really, I am. You're the first person to escape the wall, but this is the end for you. You've got two options. Oke, okay, teman-teman, kita diemin dulu ya. Oh, ini ada airbag. Ya ampun, jatuh juga pak. Jadi ternyata ketika dia ngobrol ada kayak ininya ya, barnya. Really, si bar itu nambahin kemungkinan gue untuk kabur, Warp Star. Airbag, surrender. Oke, kayaknya gue surrender dulu. Surrender. Jadi kita surrender, teman-teman. Dan gue, ya ampun, maximum security, what an honor. Jadi kita malah masuk ke si penjara ini lagi, tapi benar-benar jadi maksimum security, teman-teman, jadi lebih berbahaya. Oke, lagi coba lagi ya. What's it going to be, Henry? Enggak ada pencetan, enggak ada pencetan sama sekali, cuy. Enggak ada pencetan sama sekali. Oke, gua dijatuhin. Alright, everyone back to work. I will not forget about this. Ah! Ternyata gua cuma tinggal diem doang, cuy. Dan aman ternyata, gua enggak mati. Ini ending terkeren. Jadi gue berhasil, yang gue disangka udah mati sama mereka semua. Jadi gue gak akan cari-cari lagi sama mereka, cuy. Jadi gue gak akan cari-cari lagi sama mereka. Gue berhasil bertualang di sini, cuy. Ending terbaik ini, boy. Oke, sekarang kita bakal coba pakai wait for transfer ya. Kita jadi diam dulu sini. Alright. Oh, si cewek udah pergi tadi ya. Have a good time. Waduh, gue diangkep, oke. Lagi-lagi ada teleporter, kita bakal coba teleporter ya. Gue penasaran banget, ini selalu ada loh teleporter ini tuh tau. Tapi selalu gak benar gitu teleporternya. Nah kan, apa gue bilang kan? Sekarang malah ke tempat alien, teman-teman. Gak langsung mati aliennya. Bener-bener cuy. Udah paham. Kita pakai Sonic Pulse. Ya ampun. Laser plan. Jebol ya, berhasil gua. Kalau gitu gua pakai, aduh, Topat Clan ini untuk orang jahat itu loh, Topat Clan. Jadi gua manggil Topat Clan nih. Yes, hello. Henry, where are you? In the complex called the wall. Oh yeah, yes, of course. So we'll be right there. Sit tight. I'll let you know when we're close. Jadi kita minta bantuan sama Topat Clan ya, Topat Clan kan teman kita ya. Sebelumnya tuh udah, di sebelumnya tuh udah jadi teman kita. Kita jadi pemimpin pasukan mereka asalnya ya. Ah, kita bakal di ini sama Topat Clan, diselamatin nih. Kita pakai coba undercover agent. Hey, Henry, it's me. Nah, ini Topat Clan. I'm undercover. Yeah, I'm here to break you out. Aduh. Lu malah bilang-bilang. Kenapa lu bilang-bilang? Aduh ya ampun. Kita pakai yang enggak benernya, bocah-bocah sih semua lah, neurotoksin. Nah, siap pada pingsan. Gua juga pingsan. Henry juga pingsan. Aduh, pakai drill pod. Wah. Mantap, cuy. Kita diselamatin sama Topat Clan, mantep banget sumpah ini. Apa ya? Magnet stick. Slingshot. Ayo.
Nabrak teman-teman. Kita bisa klik here loh. Well, I mean you... ya ampun, gua kira. Hah? Woi, woi. Woi, ngajak berantem. Gua enggak bisa mencet, woi. Woi, woi. Nah, kurang ajar teman-teman, gua malah ulang lagi. Kurang ajar. Ini game kurang ajar. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Kita pakai stick ride coba ya. Pakai stick ride. Dan nyampe. But I'm not going to pull you up. See, without you, I become the leader of the Tuppet clan again. I just wanted to look you in the eyes as I took it all back. No way. Ternyata kita dikhianatin. Ya, dikhianatin bisa dibilang karena semenjak si Henry ini udah enggak ada di Tuppet clan, orang tadi berhasil naik lagi jadi pemimpin klannya lagi, teman-teman. Tentu saja dia lebih senang ya. Gitu ya, ternyata. Iya kayak gitu, dia lebih seneng gua enggak ada, cuy. Oh, ini tapi keren sih ending ini. Ini ending yang sangat keren. Sumpah. By the way, ternyata gua bisa klik kanan di setiap orang yang gua temuin di game ini. Kalau gua ngeliat orang, gua klik kanan, itu tuh dapetin achievement, teman-teman. Kayak misalnya tadi bukan achievement sih, tapi lebih kayak ini, teman-teman. Lebih kayak si ini loh. Lebih bio nih ini, teman-teman. Bio. Nah, ini bio nih, karakter. Nih, gua dapet ini ya. Tuh, heal is nah itulah. Tapi enggak terlalu penting sih. Kayaknya enggak usah gua klik-klikin, soalnya enggak terlalu penting. Oke, kita bakal coba yang play dead sekarang. Pura-pura mati. Is Grigori. Yeah, you know new one, Henry. Ya, kita pura-pura mati. Yes. Oke, gua bakal dibuang katanya. Gila men, mayatnya dibuang ke tempat sampah dong. Ini kalau ada mayatnya dibuang ke tempat sampah, cuy. Dan mati langsung, kagak kurang ajar teman-teman. Kalau gitu gue harus pakai map ini. Jadi semua endingnya udah gue dapetin. Kayaknya di sini ada ending yang mana ya? Ini apa sih? Kok ada ini loh. Oh ini cuy, ada kayak cabangnya ya, cabang. Nah ini cabang, berarti gue pakai yang ini ya. Kita bakal coba. Nanti Tuppet clan, gimana kalau kita pakai government? Karena kita sebelumnya udah pernah ada relasi sama government ya kan? Ini tuh top. Oh gue paham, cuy. Gue ngerti. Jadi ini berpengaruh ending yang sebelumnya, berpengaruh terhadap ending yang sekarang. Kalau misalnya gue dapetin ending-ending di semua video yang sebelumnya, gue bisa pakai dua ending. Jadi mau pakai ending Tuppet clan atau mau pakai ending government. Kayak gitu ya, gue rasa kayak gitu teman-teman. Soalnya di sini gue pernah cobain ending jadi teman Tuppet clan dan pernah juga jadi dapat ending yang jadi temannya pemerintah ya gitu ya. Kita bakal coba pakai pemerintah di sini. Ya. Yeah. Kita minta tolong. Oh Henry. Sama siapa ini? Oh, how's it going? Ah, tuh kan si Charlie ya, si Charlie ini. Ya. Yeah. Oh. Okay. Oh, I see. Huh. Yeah, I'm flying right now, actually. Where are you? The wall. Yeah, I think I've heard of that place. Yeah, I'm on a mission, but I should have some time to swing by. Okay. Okay, dia bakal datang. Hey, gue yakin banget. I'm getting pretty close. Yeah, just try to get outside, and I'll you know. You know. Tuh kan? Hey. Oke, gue ketahuan teman-teman. gue bener-bener enak gitu jalan lewat pinggir, pura-pura nggak tahu apa-apa. Permisi, gitu teman-teman ya. Kita bakal coba ya pakai flash. Where you going? Wih. What? Kalau gue punya kemampuan kayak gitu, kenapa nggak dipakai dari tadi ya kan? Kenapa nggak dipakai dari tadi? Oke, kita berhasil keluar. Yeah, there's a guard in the way. I got this. Yeah, it'll be just like the old times. Ah. Yeah. Mau di mana nih? Mau di apa ya? Pakai snipe, coba pakai snipe. Got him. Yang mati malah gua, teman-teman. Friendly fire on katanya. Ya ampun, kita pakai mini helikopter coba. Ini dia. Dijatuhin berhasil. Mantap. Be pretty good place to get picked up. Once I get close though, they'll probably raise the alarm. Oh, yeah, they see me. Okay, ketahuan. Come in and get ready. Ketahuan. Ini. Mantap. Mantap. Langsung berhasil gua, cuy. Apa lu gitu dia. Wih, international rescue operative.
gue malah diselamatin sama pemerintahan. Mantap. Gue gak paham lagi nih game. Oke, kita coba ending yang ke sini ya, yang ke terakhir tadi sini cuy. Oke teman-teman, kita bakal cobain yang ending terakhir yang itu ini. Oh, pertama kan tadi gue ending yang gue kabur bersama si cewek. Di sini gue ada ending yang gue ninggalin si ceweknya, kita bakal tinggalin cobain. Ellie will remember that. Oke. Tadi ada tulisan Ellie will remember that. Gue yakin banget ini bakalan nyambung sama gameplay yang di episode seterus, yang next episode yang bakal gue record nanti next video teman-teman. Yang episode terakhir lah. Mungkin Shelly ini bakal jadi musuh kita atau mungkin apalah, gue penasaran banget sumpah. Oke, kita bakal coba pakai comment melody. Oh, kayak mempengaruhi orangnya jadinya. Ya ampun, malah gue tetap diajar sama yang ini teman-teman. Kita pakai pickpocket. I ended up buffing up my. Banyak banget pak pilihannya pak. Oh enggak, gue antepin. Doing like 70 damage. Oh gue maling barang-barang punya dia, tapi ternyata kebanyakan. Kita pakai whip cushion, oke? Okay. I ended up buffing up my guys and. Oh come on, are you serious? That was totally you. Ah mereka berantem. Don't you accuse me. Come on, just admit it. It wasn't me. Mereka malah berantem, teman-teman, dan kita lewat. Jadi pakai kentut palsu tadi ya. Ah, gimana cara masuk sini ya? Kalau kemarin kan gue dibantuin sama si ini loh, sama si Ellie ya, dipakai seng gitu. Pakai power jump. Pew! Yeay! Gampang banget, Pak. Sumpah, Pak. Gue kira gagal dulu gitu ya. Langsung berhasil ternyata. Pilihan gue tadi. Pakai balon. Wow, pakai bungee jumping. Pakai bungee jumping. Bungee jumping ya. Ah, putus teman-teman. No way. Jadi enggak dipasangin itunya. Badannya putus. Oke, kita bakal pakai balon cobain. Kelamaan nyiupnya tuh, Henry. Oh, berhasil. Berhasil, udah, wey. Oke, berhasil. Berhasil ya, kemana helium? Aduh apa ya, pakai plang gerbut coba. Oh keras teman-teman, terlalu nempel itu nggak bisa. Pakai helium. Diminum lu kira jadi kayak balon gue, terbang, yay. Wih ini berenang teman-teman, kayak berenang di udara. Dan eng, berhasil. Berhasil. Aduh, ada dua penjaga nih. Eh, apaan nih kok ada daun lucu gini ya? Pakai daun lucu. Oh, gua berubah jadi kayak setengah binatang apa tuh? Binatang apa gua tahu gua lah, terbang pokoknya. Wah, ada 3 pilihan. Pakai roket kali ya. Siapa tahu gua bisa ke bulan, teman-teman. Gua pengen lihat ke bulan lagi. Nah, aduh, enggak. Nah, bener salah cuy. Salah itu parasutnya. Parasutnya kalah teman-teman. Oke, kita pakai SS Ani nih. Pakai yang besar dong supaya enak kemana-mana nih. Aman ya kan? Oke. Penjaganya tadi gua take down ya. Penjaganya gua hajar. Kurang ajar ya. Aduh ya ampun. Jadi ada pegawainya yang ngebunuh kita sekarang, teman-teman. Pegawai yang tadi gua bunuh di ngebunuh gua sekarang gitu, teman-teman. Oh, kita pakai dinghi. Saya coba pakai dinghi. Perahu kecil ini ya. Someone just leave. I think it was Smith. Yeah. Probably off to see his family. Yeah. Berhasil teman-teman. Oke teman-teman, mantep banget ini. Kita udah dapet 5 endingnya. Sekarang gue seperti biasa, kita bakal cari unique fails-nya. Tapi kayak random aja. Unique fails-nya random-random aja, gak usah yang terlalu semuanya. Kalau semuanya, nanti gue bakal cobainnya di live streaming mungkin nanti ya.
Oke, kita cobain aja teman-teman. Oke. Kayaknya gue pengen nyobain yang si cewek sih. Ini ya, si cewek cuy. Banyak nih si cewek, gue coba pakai 1/3 dulu ya. Kita pakai synchronous takedown, kita pakai bounce bros, coba. Aduh, nabrak teman-teman. Oke, gitu ya. Pakai tall guy. Oh. Hey, buddy. Oke, gampang banget. Langsung ketahuan. Oke, sekarang kita bakal cobain lagi cewek lagi. Gue bener-bener coba pengen nyobain cewek. The Force udah kita pakai gravitor, coba ya. Ah, alat gravitasi itu loh. Oh, kejauhan, teman-teman. Yang di video sebelumnya ada di episode sebelumnya ya, Newton's fifth law. Sekarang jadi yang sixth ya, yang enam beda lagi. Oke, sekarang kita cari lagi yang cewek lagi. Gue pengen dapetin semua yang cewek kayaknya ini nih. Pass by udah ya, kita pakai blend in coba sekarang. Thanks. Can you believe this inmate outbreak? Crazy, huh? Yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new here? Oh yeah, we transferred from the 8th floor. From the cafeteria? Nice try, inmates. Gua ketahuan. Gua ketahuan. Oke, jadi itu ya, yang cewek semua udah gua dapetin. Coba lagi apa ya? Yang inilah coba ya. Yang kan tadi kita pakai secret, pakai magnet. Oke, magnetnya cuma segede gini. Yang ketarik tapi malah si ininya apa pesawatnya, bukannya gue yang ketarik tapi malah pesawatnya yang ketarik, teman-teman. Bener-bener dah. By the way, gue baru sadar ya, ternyata yang di apa Topat Clan ini gak ada ending yang menguntungkan gue lah, bisa dibilang. Gak ada ending yang menguntungkan gue, semua endingnya cuma satu doang sih. Itu gue gagal ya, bener gak sih gue? Ya gagal gue cuy tadi endingnya kan ya. Kita bakal pakai coba apa ya? Ini, coba yang ini ya. Terus kostum. Oh, kita pura-pura jadi snowman. No, langsung mati gue, teman-teman. Gue ditembak langsung ya. Langsung ditembak loh, gue galak banget ya orang-orang sini ya. Coba lagi yang random lagi ya. Kita bakal coba yang ini, coba. Box, teman-teman. Hah, apaan tuh katanya? Just a box. Oke. Malah dipakai, teman-teman. Setidaknya gue nggak belum ketahuan nanti, belum ya, nanti kepikir sampai kapan gue bakal dipakai sama dia jadi beginian ya. Oke, coba Shadowzer. Apa ini teman-teman, tiba-tiba ada lagu begini, apa coba? Oke, oh kita jadi bayangannya dia cuy, jadi shadow itu ya, jadi shadow. Nyangkut teman-teman. No way, nyangkut dong. Satu lagi lah ya. Coba yang mana ya? Gua bingung ya. Yang ini. Coba. Tadi kan gua yang ini. Tadi gua ini. Sekarang ini coba ini. Langsung ketembak dan kena. Hancur dua-duanya. Coba yang bawah. Loncat. Wait, was that the plan? Man, we really should have coordinated that better. I mean, I was not prepared at all. Oh my lord. Aduh, pakai yang kanan. Ah, ditebuk. Aduh, ya ampun. Oke, teman-teman lah, pokoknya itu dia Stickmin, Henry Stickmin yang apa sih episode berapa ya? Gue lupa cuy. Pokoknya yang ini ya teman-teman, Fleeing the Complex. Ini masih banyak achievement yang gue belum dapetin sih. Mungkin nanti di next video lah kita bakal cobain achievement-achievementnya. Bukan, sorry, di live streaming mungkin nanti ya. Kalau misalnya emang kalian pengen gue dapetin semua ending, bukan ending, sorry, semua ya percobaannya, mau cobain semua mungkin di live streaming supaya nggak terlalu lama videonya gitu ya. Jadi sambil santai lah gitu teman-teman. So itu dia video Stickmin kali ini teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time.